Bukan di Indonesia, ini lokasi pertandingan timnas Indonesia versus Iran jelang Piala Asia 2023. Laga uji coba tersebut sebagai persiapan skuad Garuda jelang mentas di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam pada babak penyisihan grup Piala Asia 2023. Turnamen tersebut akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Jelang Piala Asia 2023, asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto menginformasi ada rencana uji coba melawan Timnas Iran. Namun dia menyatakan pihaknya masih menunggu keputusan akhir dari PSSI. Sebelum Piala Asia, kita memang merencanakan ada uji coba. Iran menjadi salah satu lawan yang kita rencanakan, kata Nova Arianto kepada awak media di Jakarta pada Jumat 27 Oktober 2023 lalu. Tetapi kita lihat perkembangan dari PSSI, apakah kita jadi lawan Iran atau tidak. Nanti saat persiapan di Qatar, tambah ex pemain Persi Bandung itu. Nova Arianto menambahkan Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Turki dan melakoni laga uji coba di sana sebelum Piala Asia 2023. Akan ada beberapa uji coba ya, nanti kita akan TC di Turki. Akan ada beberapa uji coba di Turki, kata Nova Arianto. Lebih lanjut, asisten Sinteng itu menginformasi bahwa uji coba terakhir Timnas Indonesia kemungkinan melawan Timnas Iran. Pertandingan tersebut bakal digelar di Qatar sebelum Piala Asia 2023 bergulir. Mungkin uji coba yang terakhir akan diuji coba melawan Iran di Qatar, jelas Nova Arianto. Sebelum berlaga di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia akan melakoni dua laga di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup F bersama Vietnam, Irak, dan Filipina. Timnas Indonesia akan memulai babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan pertandingan tandang melawan Irak pada 16 November 2023. Selain itu akan melawat ke markas Filipina pada 21 Oktober 2023.